Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berziarah ke makam proklamator Bung Hatta di Taman Pemakaman Umum TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Mahfud MD terlihat didampingi oleh ketiga putri Bung Hatta, yakni Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Kegiatan berziarah ke makam Bung Hatta ini dipilih oleh Mahfud MD untuk mengawali hari kerja pertama di tahun 2024. Hari ini hari pertama hari kerja di tahun 2024 ini saya tidak melakukan kegiatan lain, tetapi berziarah dulu ke makam Bung Hatta untuk memberi penghormatan dan pesan kepada kita semua. Kita pernah punya tokoh besar yang luar biasa. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta memerintah sebagai presiden dan wakil presiden, keduanya sangat serasi. Sebelumnya, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga telah berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno di Blitar, Jawa Timur pada bulan November 2023 lalu. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.